wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya akan membahas tentang tanaman. Jangan lupa saksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa pula subscribe, like, comment, and share, oke? Okay guys, kita berada sekarang di tempat tuh tanaman supaya lebih asri di dalam ruangan, di dalam rumah. Oke okay guys, ini penataan buat tanaman di balong tuh. Cantik kan? Ada bolongnya, tanaman ininya sudah pernah ditaruh di pot, sekarang ditaruh di sela-sela tembok yang ada tanahnya tuh. Tapi bagus ini dengan medianya, media tanah kebun, pupuk kandang juga tuh, jadi segar, dilepas dari pot, ditaruh di atas. Lidah mertua sebutannya, dan tanaman sejuta umat nih yang kuning tuh. Tanaman ini sedangin juga ya, kayak gelombang cinta. Oh, sekarang bisa musim lagi karena ini tidak pernah surut. Tanaman ini pasti abadi nih. Cantik daunnya. Ini ditaruh di tempat yang besar. Yang besar, jadi kelihatan lebih indah. Ada anggrek ya, anggrek kuning. Itu sangat bagus tuh ditaruh di tembok-tembok. Lucu. Anggrek kuningnya lucu sekali. Tuh. Anggrek. Oke guys, sekarang kita berada di dalam rumah yang ada balonnya, balon kecil-kecilan. Oh, rumah kan asri ya kalau banyak tanamannya, juga sejuk. Penataannya, cara penataannya juga seperti ini, yang digantung tuh sudah bunga ya, lucu, cantik sekali mawarnya tuh. Yang digantung-gantung sekali nih, ini lagi mangan. Merahnya sangat cantik tuh, merahnya ngedop. Perawatannya juga tidak susah, kembang kayak gini. Ini cantik nih, jenis ini jenis Clatea nih. Cantik kan? Ini ada bunganya nih guys.